saya dapatkan banyak anak-anak hampir seluruhnya datang, terutama anak-anak dan cucu saya. Dua peristiwa Natal yang walaupun di luarnya sepi karena memang pandemi, tapi tahun ini saya merasakan sukacita yang luar biasa. Om, 2021 kabarnya mau mantun ya? Enggak lah, belum lah. Ini kan ganti baru PDKT, baru butuh waktu, saya kira butuh waktu. Apakah ya, saya nggak tahu, tapi saya kira butuh waktu ya ganti. Tapi sudah dikenalkan Om, dan gimana Om lihatnya? Belum dikenalkan, baru pengakuan gantinya aja bahwa Karen adalah cewek yang paling dekat saat ini, itu pengakuan gantinya. Gempi juga sudah dekat Om. Om melihat mungkin Gading sendiri nih mungkin sudah ada menemukan tambatan hati, sudah atau membuka sudah diri lah. Iya, saya lihat dia baru bahagia, baru ceria kembali. Ya mudah-mudahan jadi bisa move on, bisa menemukan kita. Mungkin ada curhatan Om dari Gadingnya sendiri nih, karena ya saya membuka hati atau seperti apa ke Om sendiri. Enggak. Minta wejangan gitu sama Om, minta wejangan. Enggak ada wejangan, tapi lebih bisa. Tapi lebih jago dari saya. Sosok Karen sendiri Om, di mata Om dan keluarga seperti apa? Saya belum pernah ketemu, tapi kalau melihat fotonya satu banget. Ya itu, baru banget. Pertemuannya seperti apa mungkin Om? Tanggal lahirnya sama Mas Gading mungkin sempat bercerita? Iya, saya nggak tahu pertemuannya kapan. Tapi kalau tanggal lahir ya kebetulan sama, 8 Mei cuma beda 18 tahun. Tapi mengagetkan memang harinya sama, tanggalnya sama. Om, dengan status sendiri Om, sama-sama sudah pernah mengalami kegagalan. Antara Karen juga pernah gagal, Gading juga pernah gagal. Om, ada pertimbangan juga nggak sih? Itu kan sebuah proses mendewasakan diri. Gagal itu ada dua jenis. Gagal yang membangkitkan kita untuk bangkit, gagal yang memberi pelajaran kita untuk belajar, ada gagal yang memang gagal yang merusak kehidupan kita. Jadi saya akan memilih gagal yang pertama. Gagal itu memberikan pelajaran kita untuk bangkit lagi. Dan saya kira Gading sama Karen juga begitu. Om, kabarnya juga jadi Om, karena si Gading pernah bilang perempuan yang dekat sama dirinya, kalau memang serius dan akan jadi, itu akan diperkenalkan sama Gempi. Nah, ini sudah diperkenalkan Om sama Gempi. Berarti ini yang jadi. Iya. 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 Kan tidak hanya pihak Gading, ada pihak Karen, ada pihak keluarganya, ada banyak. Saya kira banyak unsur atau banyak yang harus mereka jalin bersama. Saya kira sekali lagi menurut saya butuh waktu untuk penyesuaian. Berarti nggak mau buru-buru ya Om ya, bisa dibilang dari sisi keluarga, dari sisi orang tua tidak mau terburu-buru. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Kapan waktunya saya kira jadi nggak makanya kita menentukan. Jadi terserah mereka. Menurut saya biarkan prosesnya berjalan dan yang terbaik yang mereka pilih. Om, kabarnya kemarin Natal kemarin Gading membawa Gempi Om. Oh iya, benar nggak? Datang, saya dikasih bawa makanan banyak mereka. Luar biasa, Gempi udah besar, tambah cantik, tambah pintar, luar biasa. Kali ini Mas Gading juga lagi liburan bareng Gempi Om, mungkin sama Karen juga. Yang saya tahu dia liburan ke Bali, tapi dengan siapa saya nggak tahu. Karena dia nggak bilang liburan dengan siapa. Tapi ke Balinya iya. Menghabiskan tahun baru di sana mungkin Om? Iya, tahun baru. Sekalian foto priwet kabarnya Om? Sekalian foto priwet kabarnya? Enggak lah, belum. Saya kira enggak secepat. Om dapat kado ada apa? Oh, saya dapat kado. Ah, ini kaos nih. Ini salah satu anak saya. Ada kaos. Ada 7-8 kado buat saya. Saya juga banyak kado buat saya. Luar biasa. Oke, terima kasih Om.